logikanya tuh udah mateng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bosku, bertemu lagi dengan saya di channel Ciblek Campur. Kali ini saya berada di tambak-tambak kah, atau berada di sini posisi di sungai gitu. Rencananya saya mau mencari ikan lodok atau belayar ya, untuk kita makan. Ini baru mulai surut bos. Biasanya kalau udah mulai surut, ikan belutuk ini akan keluar dari lubangnya bos. Nah, kita tungguin aja bos sampai airnya surut lepas gitu, jadi kita bisa menjaring, pakai jaring ya, kita menggunakan jaring untuk mendapatkan ikan belutuk tersebut, tentunya untuk kita makan. Terus ikuti channel Ciblek Campur bos, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini dia bos, lokasinya bos, di sungai bos. Di sini udah mulai surut bos, dan ikannya juga masih belum pada keluar banyak, jadi masih agak jarang ikannya. Tuh, ada 2 ekor, tuh sedikit lah, belum keluar semua. Jadi kita tunggu sampai surutnya itu lepas bos. Masih ada beberapa ekor. Ya bosku, sepertinya sudah kelihatan ya lubang dari ikan tersebut. Nah, kita akan pasang jaring ini bos, jaring lubangnya, untuk kita tidak terjun ke bawah biar gak kotor lah istilahnya. Kita pakai kayu aja ini bos, saya sudah siapkan kayunya bos. Sudah pasang satu bos, selanjutnya kita pasang terus sampai jaring ini habis bos. Nah, itu ada satu lagi bos. Terakhir bos, terakhir bisa pasang sampai di sini aja. Nah, jaring sudah habis bos, sudah saya pasangkan semua bos, tinggal nunggu hasilnya bos. Kita tunggu kira-kira setengah jam bos, atau 20 menit lah, biar mereka keluar dan tertangkap jaring. Oke bos, kita lanjut bos. Oke bos, kita tunggu di sana aja lah. Enak adem. Kita tunggu di sini kira-kira 20 menit atau setengah jam lah, sampai mereka keluar. Oke bosku, sekarang saatnya kita melihat jaring kita bos. Sudah sekitar berapa tadi,
25 menit lah kita tungguin di sini dan kita coba melihatnya bos, siapa tahu dapat bos, semoga dapat semua bos, amin. Ayo bos, kita pakai bos, jangan lupa bawa kayu buat ngambil. Wah, dapat bos, dapat tuh. Lagi itu tuh bos, tapi bos ini dia kita ambil. Wih, tinggalkan di sini dulu bos, satu lagi bos tuh bos. Tinggal di sini dulu baru dapat dua bos. Ini susah amat. Kita lanjut bos. Tuh dapat lagi bos. Tuh dapat lagi bos. Satunya kosong bos. Gak apa lah. Jaring kalau udah nempel kayu susah diambil. Hatinya itu bos. Ini bos, dapat lagi bos. Itu bos. Taruh di sini dulu bos. Nanti kita ambil dapatnya bos. Satu, sama di sana dua bos. Berarti tiga. Oh ini kosong lagi bos. Kosong. Tainya ini tadi kena cuman lolos bos, tinggal bos lanjut. Wih dapet bos, kayaknya dua itu ya. Iya bos itu dua ya, dua kayaknya deh, satu jaring dua ekor ikan. Iya bos dua bos tuh, itu satu dua. Ahai, mantap mantap. Berarti 5 ya. Kita ini 2 sekaligus jadi semuanya. Kita lanjut. Kosong bos. Cuma dapat 5 berarti ini yang terakhir bos. Cuma dapat 5. Sudah. Berarti cuma dapat 5 ekor. Enggak apa-apalah. Jadi tadi yang dapat 2 bos. Yang 2 ekor bos. Ini yang tadi kosong bos. Ini ada dapat satu lagi yang tadi. Nah, ini mana ya yang 2 ekor? Nah, ini yang 2 bos. Lumayan lumayan lah buat kenyang kenyang ini. Oke kita cuci dulu bos. Oke bosku, ini dapat 5 ekor bos. Tuh. Dapat 5 ekor ikan, kita akan bersihkan lalu digoreng bos. Saya sudah siapkan kompor di sini. Mantap, kita lanjut bos. Sepertinya mau turun hujan bos. Untuk jaga-jaga biar pulangnya nanti saya tidak repotan, saya coba cari ini bos, cari tempat yang apa namanya dekat sama jalan bebatuan gitu. Kalau
kalau di sini kan tempatnya masih ini ya, masih tanah, jadi takutnya kalau hujan nanti nggak bisa pulang. Nah, saya coba mau ke situ bos, kita goreng ikannya sama pokoknya ngolah ikannya nanti di sana aja bos. Kita cari tempat yang dekat sama jalan dulu. Oke bosku, disinilah tempat yang cocok buat kita olah ikan layar atau beluduk ini bos. Saya sudah ini ya diolah ya, sudah dibumbuin tadi pakai Royco, tinggal kita goreng bos. Saya sudah siapkan penggorengannya bos. Iya bos, kok sudah saya nyalakan kompornya, tinggal nunggu minyak panas bos. Mantap, lanjutkan bos. Tempatnya di sini ya bos, biar dekat jalan yang berbatu, jadi kalau hujan nanti nggak terlalu jauh, kita ngejar ke jalan batu. Oke lanjut bos. Oke bos, ikan sudah digoreng bos. Ikan sudah digoreng, tinggal tunggu matangnya bos. Mantap bener bos, ini baunya bikin lapar perut nih perut. Mantap coy. Baunya enak banget bos, asli. Kita bikin sambal dulu lah, sambil nunggu matang bikin sambal dulu bos. Ini saya udah siapkan di rumah bos, tinggal kasih kecap doang nih bos. Tinggal kasih kecap doang udah selesai. Ini anginnya gede bos, jadi mohon maaf bila suaranya agak kurang jelas. Banyak angin bos. Kecapnya pakai kecap Bango bos, mantep ini kecap buat ikan-ikan bakar apa-apa ini enak. Tinggal oleh-oleh gini aja bos, selesai. Wih, sudah lumayan bos, ini hampir matang bos, sudah garing. Tuh, sudah garing gini bos. Bentar lagi matang bos ini bos. Nah, tidak ketinggalan sama ini bos, bawa nasi dari rumah tadi. Ikannya tuh udah matang ini, kita angkat lah. Belum diangkat, kita matikan dulu kompornya.
ikannya bos, ikannya sudah matang bos, tuh. Bos, mari kita makan bos. Ini nasinya bos. Kita makan bos. Luar biasa bos. Luar biasa. Asli enak banget ini. Mantap. Pedes. Kepalanya enak bos di tangan. Kepala bos. Ikannya juga garing, enak. Banyak bos, ikannya udah habis. Terakhir bos, ikan terakhir. Nah, habis bos. Cuman rasa pedasnya yang belum hilang bos. Untuk yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya bos, supaya saya bisa membuat konten yang lebih menarik lagi bos. Pastinya biar gak ketinggalan lah episode-episode yang akan datang nanti. Semakin bertambah subscribe-nya banyak, semakin pula video-video yang akan muncul juga banyak bos. Oke, terus dukung channel Ciprek Campur bos. Yang sudah subscribe, jangan lupa untuk menonton bos sampai habis. Oke bos. Thank you.
Oke, sekian dulu dari saya, Ahmad, dari channel Ciflek Campur, mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like, jangan lupa komen yang bagus, biar gak masuk spam. Oke, bos. Oke, bosku. Mantap, coy. Oke, bos. Sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari video ini. Oke, bos.